Selamat ketemu kembali dengan Om Blantik. Hari ini saya kedatangan tamu. Ini di depan saya ada unit mobil tahun 2014 Mitsubishi Mirage, tipenya yang GLX ya. Ini unit sangat istimewa. Kenapa sangat saya sebut istimewa? Karena kilometernya baru 17.000. Nah ini barangnya mulus sekali. Barangnya mulus sekali, tidak ada tempul-tempul atau nabrak-nabrak. Ya kalau lecet-lecet dikit, wajar lah, namanya barang second ya. Udah 8 tahun di bumper. Mobil ini adalah keluaran tahun 2014 dengan tipe GLX manual transmisi ya, Mitsubishi Mirage. Waktu itu ada 3 varian, yaitu yang tipe manual GLX, kemudian yang GLS transmisi otomatis, kemudian tipe tertinggi adalah tipe exit. Oh, 4, ada satu lagi yaitu tipe sport ya. Di belakang ada wipernya, kemudian ada logo 3 berlian, ada tulisan Mirage tapi tidak ada tulisan tipenya ya. Ini spoilernya, ini udah pasangan sendiri ya, bukan aslinya ya. Kemudian ban masih asli, semua masih asli seperti ini. Nah, dia menggunakan kunci seperti ini, agak remote buka tutupnya. Mari kita buka. Oke. Kita sudah masuk ke dalamnya. Ini kilometer asli 17.000 seperti ini. Dilihat dari setirnya ya, itu masih sempurna sekali, tidak ada lecet-lecet. Kemudian dari unitnya, dari dashboardnya, istimewa sekali. Dari panel-panelnya, trim-trimnya masih bagus. Kemudian kita lihat dari persneling ya, persneling rem atau gas ya. Ini menandakan dia masih mini pemakaian, karena gulat-gulatnya masih jelas seperti ini. Ya, dalamnya seperti ini, masih mulus sekali. Belakangnya juga masih mulus. Kita lihat belakangnya. Belakangnya juga masih mulus, jepretnya. Kursinya masih mulus, tidak ada bercak noda-noda atau apapun. Di bawah juga begitu. Kemudian di atas panelnya masih mulus juga ya, tidak ada kotoran sama sekali. Bisa dilihat bersih sekali. Kan. Masih mulus semua. Speaker juga masih bagus. Sekarang kita coba buka belakangnya seperti apa. Nah, ini belakangnya seperti ini. Masih utuh semua panel-panel. Di bagasinya kita bisa lihat ini juga masih utuh ya, bannya belum turun, terus peralatannya juga masih ada semua, masih bagus semua tanpa lecet. Oke,
Oke, sekarang kita coba ya. Kita tes. Kita hidupin AC-nya. AC-nya bunyinya terlalu berisik ya. Ini pada mode auto, dia menimbulkan hampir full ini ya anginnya ya. Coba kita kecilin dulu. Nah, ini kilometernya kelihatan. Kilometernya 17.437 km. Jadi barangnya masih istimewa sekali. Ini unit audionya. Ini semburan air, semburan anginnya bisa diatur. Ini modenya, mode muka sama kaki, kaki aja, mode dekoder belakang, gitu. Terus ini mode panas. Ini mode flow airnya keluar apa ke dalam. Terus ini untuk matiin ini temperatur. Ini untuk matiin AC. Sekarang kita buka depannya ya. Oke, sekarang kita buka kap mesinnya ya. Ini ada tuas di sini, kita buka aja. Terus kita lihat di depan. Ya, kita buka kapnya. Ya, ini mesinnya 3 silinder 1200 cc. Berisik sih ya, getarannya terasa. Ini ada yang kendor, ini mungkin harus dikasih apa ya, kendelan biar nggak terlalu, karena nggak terlalu seperti ini. Oke, untuk sementara itu dulu, mungkin nanti kita buat video akselerasinya ya, di jalan seperti apa. Dan jelas mobil ini sangat irit, mungkin dalam kota bisa 1 liter buat 17-18 km. Kalau di luar kota mungkin bisa sampai 20 lebih ya. Oke, cukup sekian, terima kasih dan salam.